Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Fareji. Di sini saya akan membuat suatu karya yang bisa dijual dan punya harga nilai cukup terjangkau. Oke, tanpa lama-lama lagi kita lihat aja yuk bahan-bahan dan cara pembuatannya. Teman-teman, yang pertama itu kita harus membuat papannya terlebih dahulu, teman-teman. Caranya, kita kaitkan lem pada stick, lalu gabungkan lem tersebut atau stick tersebut pada stick selanjutnya hingga membentuk papan yang panjang. Jika sudah seperti papan ini, teman-teman, sekarang kita mengikatnya dengan tali supaya bisa digantung ya, teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah dipasangkan tali pada kedua sisi, maka papan ini bisa digantung ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita siapkan satu stick dan cutter untuk memotong stick seperti ini. Potong stick pada bagian ujung atas dan bawahnya teman-teman. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 pasang stick yang sudah dipotong ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita bakal mewarnainya supaya lebih menarik. Kita warnai warna hitam ya teman-teman. Thank you.
Oke, ini jadinya seperti ini ya teman-teman, hasil akhir dari karya yang saya buat teman-teman. Gimana, bagus bukan? A few moments later.